karena kemarin kan motor gue pasan mori mogok ya. Ini ternyata sehari doang udah langsung jalan. Ini thank you buat Dinasti ya, buat Yana sama Asmo, terbaik sepanjang masa. Jadi gue sekalian sedikit review ya. Jadi kemarin waktu gue pasan mori itu sama emak, motor gue mogok duluan. Mogok, nyebelin banget, gue udah mati berapa kali, kirain akinya lemah, ternyata waktu itu tuh apa tuh namanya? Kiprok, cina kalau nggak kiprok spool. Wah udah susah banget nyarinya, juga susah dan harus online dan susah, nggak ada yang ready juga. Akhirnya gue pasrah. Waktu itu tinggal di step-step, tapi masih bisa nyala, cuman sedikit doang gitu guys. Sekarang ini kondisinya. Thank you buat tim yang kemarin nyetep juga, Ipeng Hanafi, David Jope dan semuanya. Kemarin gue ujung-ujungnya pakai ini San Mori didorong, gokil banget. 45 menit kali sejam gak tahu gue didorongnya tuh ya, karena jaraknya kan 2 jam, 3 jaman karena slow di jalannya. Ternyata bukan cuma ini, motor Sima juga sama, ngedrop juga, mogok juga. Sima 3 kali ganti motor kemarin. Akhirnya ya gue periksain, kirain mau habis gede banget, ternyata enggak, cuma servis. Dan yang diganti tuh beniknya guys. Mungkin kalian moge-moge juga ada yang ngalamin kayak gue, overheat juga kadang suka mati kan. Sima juga sampai mati waktu overheat. Ternyata bisa jadi beniknya katanya. Gua nggak tahu tuh beniknya apa, di servis juga nggak diganti karena masih bisa katanya, masih aman. Mungkin nyarinya juga susah ya. Udah akhirnya ini nggak sampai 1 juta juga ininya, apa namanya, servis segalanya gitu. Udah kiproknya masih bagus, akinya juga masih bagus. Ini gua nggak beli aki. Sekarang udah ngisi, kelistrikannya udah ngisi, udah mantap. Jadi hari ini gua riding lagi, baru aktivitas lagi. Terus untuk yang nanyain apa acara kedepannya, gue mau terabas bareng Rudy Trijaya, Mak Gila juga, Cumil, Hari Ramdhani, dan kawan-kawan stand rider lainnya juga, mungkin di Bandung, itu tanggal 6 mungkin ya, lihat nantilah. Tapi pasti weekday, soalnya kalau weekend penuh kan ya, gue males. Yang paling deket sih gue sama anak-anak Tasik, besok mau ke Ciawi, kalau nggak ke Cigalontang, terabasan lagi. Seru, pengennya pakai motor ini, tapi harus ganti ban dulu. Intinya si Boy sekarang udah sehat lagi. Ini hari apa ya? Rabu ya? Hari Rabu gua langsung upload ini. Hari Rabu si Boy udah sehat dan gua bikin real time seperti biasa. Dan ini lahan gua dulu waktu nyobain sinematik. Sering banget gua di sini sama waktu sama Mio. Terus waktu sama KLX juga. Enak lah pokoknya mah. Dan sekarang gua mau belanja ya, disuruh istri. Habis bawa motor, gue langsung belanja. Dah, nanti gue lanjut di sana aja. Gue pakai helm ini gimana ya, looknya? Anjay. Ini dari dulu juga di talian gini. Dulu gue bisa nakal ke dalam, tapi dimarahin gitu ya. Apalagi ini di videoin, gue pasti dimarahin kalau harus masuk. Pengennya sih ngegeber-geber dulu gitu, tapi janganlah. Dah, kita ke bawah. Tapi gue pengen di videoin. Looknya dari bawah bagus ya sih, bak. Diambil dari motor, bagus. Enggak di jalan tadi. Oh bagus. Oke. Gua pengen ngegeberin ini sampai penghuni hotel semuanya keluar. Janganlah. Gua nggak pakai mic ini guys ya. Jadi gua mau belanja ke bawah sekalian ini nyobain motor. Intinya si Boy udah sehat, kita lihat ya sambil nyalain nih. Gua belum review dari tadi soalnya. Nah waktu awal tuh si ininya tuh nggak stabil nih. Ininya nggak stabil, jadi turun pas awal tuh si akinya karena nggak nyimpen cadangan listrik gitu ya. Kita cobain ya. Tuh dipencet ini turun juga itu tuh, cuma naik lagi karena ngisi gitu. Cobain. Turun 10 sekian. Tahan. Kelihatan nggak sih? Jum. Coba di satu, backgroundnya ngeblur nggak?
gua habis belanja, gua langsung sambung ke sini aja. Ini biasanya suka pada nanyain harga gitu. Ini enggak mahal loh, guys. Ini kehitungnya enggak mahal karena seharusnya ini lebih mahal gitu. Nah, ini detailnya tuh enggak apa-apa. Ini servis bending segala macam 200, ongkosnya 300.000. Mantap lah. Ini untuk yang barusan gua, karena gua apa tuh pikiran tuh bakalan habis berapa juta gitu ya. Tapi alhamdulillah enggak harus habis gede gitu. Nah, sekarang gua ini aktivitas gua hari ini gua belanja banyak, ini gede ini kalau di zoom. Dan untung bawa Vario ya, gua sambil nunggu Vario ini sama itu si Raja. Dia bawa bungkusan juga banyak. Enggak tahu nih. Enggak nih belanja jadi belanja segala macam anjir. Aduh, oke kita tunggu aja dulu. Guys, untung ada Vario ini ya. Nah, adalah gua sekarang mau go dulu. Ini di dalam juga ada, ini penuh. Barusan. Aduh anjir. Gua lemprang. Cukup. Cukup lah. Aman ya? Aman. Mantap. Gua mau bawa motor berarti pakai ini dulu. Yuk, let's go.